untungnya gitu Pak. Apalagi salamannya sambil apa? Sambil senyum. Nah, makanya kalau salaman jangan cemberut, walaupun sakit gigi, apalagi sakit hati, usahain salaman sambil senyum. Kenapa? Karena sedekah kata Nabi yang paling gampang adalah senyum. Senyum kita kepada sesama saudara kita adalah sedekah. Maka orang yang banyak senyum, sedekahnya banyak. Tapi dengan syarat itu Bapak Ibu, senyum harus bagaimana? Ikhlas. Harus bagaimana lagi? Ada temannya. Iya Pak? Nah kalau sendirian takutnya? Wah benar-benar banyak senyum, banyak sedekah, buka pintu, senyum. Megang sapu, senyum. Gak ada temennya. Nah dikira, kenapa ini? Nah tadi memang, iya tadi senyum adalah sedekah yang paling mudah. Tapi dengan syarat apa? Ada temennya. Jangan sekali-kali senyum sendirian ya Pak ya. Apalagi sangat burung senyum. Nah itu apa? Ada dua sudah. Tadi berangkat diiring malaikat sampai tempat kita salaman senyum, dosa-dosa kita rontok. Kita majelis tadi diawali dengan tawasul. Apa itu tawasul tadi? Kita kirim doa. Makanya ada orang ngomong tawasul bid'ah, biarin aja lah, nggak usah dengerin. Karena ini tadi semua ajaran apa? Salafus soleh kita, ajaran orang-orang baik kita. Makanya sebutin ajarannya apa? Tawasul kita doakan dari Nabi Muhammad yang kita fatihai sampai ke keluarga kita masing-masing. Itu berapa ribu orang yang kita doain. Minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyarikil ardi illa maghdubi biha. Semua orang muslim baik laki-laki ataupun perempuan dari bumi paling timur sampai bumi paling barat, baik yang ada di daratan ataupun di lautan. Kita doain orang itu jamaah sekalian, itu untungnya buat siapa sih? Buat kita sendiri. Karena kita doain baik kata malaikat, begitu juga kamu. Kita doain semuanya supaya apa? Diampuni dosa-dosanya. Kata malaikat apa? Begitu juga kamu. Setelah kita tawasul tadi kita baca apa? Tahlil. Apalagi di awal tahlil tadi apa? Istighfar. Astaghfirullahaladzim li wali walidaya walahul wal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Masya Allah, berapa orang kita doain? Kita minta ampun buat diri kita sendiri. Ya Allah, astaghfirullahaladzim. Ya Allah, alhamdulillah dosa-dosa saya ya Allah, juga dosa kedua orang tua saya, juga ke semuanya muslimin muslimat, mu'minin mu'minat, baik yang masih hidup. Doa ahya aslinya apa? Baik yang masih hidup, wal mawat ataupun yang sudah meninggal. Maka kalau tahlil itu, kalau orang ngertinya kan tahlil doa yang meninggal Pak ya. Padahal enggak, kita juga mohon ampun orang tua kita, juga kita mohon ampun bahkan semua muslimin muslimat. Maka tahlil itu bukan hanya doain orang meninggal, yang masih hidup pun kita doain mati. Al ahya minhum wal mawat. Berapa juta orang kita doain? Sambil kita baca tahlil, baca zikir, baca sholawat. Apa hikmah dari baca sholawat? Siapa orang baca sholawat sekali dihapus dosanya berapa? 10. Diangkat derajatnya 10. Ditambah kebiasaan kebaikannya 10 tadi yang dibaca oleh Ustaz Sadio. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Itu dua sholawat. Jadi dua sholawat tadi sebaris tadi diampuni dosa kita berapa? 10. Diangkat derajat kita 10. Ditambah kebaikan 10. Itu bagi orang yang sholawatnya enggak khusyuk. Kalau sholawatnya khusyuk, bisa membayangkan hadirnya Nabi sampai meneteskan air mata dengan perjuangan Nabi lebih daripada 10. Jadi baca sholawat itu tadi yang 10 karena sholawatnya enggak khusyuk. Maka jamaah sekalian, Bapak Ibu, ibadah itu yang paling gampang dan yang paling mudah diterima oleh Allah apa? Banyakin baca sholawat. Karena ibu-ibu kalau kita datang bulan baca Quran boleh enggak Bu? Enggak boleh. Sholat? Enggak boleh. Puasa? Enggak boleh. Melayani suami? Enggak boleh. Terus apa dong yang boleh? Banyakin baca sholawat. Kenapa? Lagi posisi apapun baca sholat diterima oleh Allah, kecuali yang enggak boleh baca sholawat di kamar mandi. Kamar mandi, jauh di sini ada orang baca Quran, enggak boleh. Dan
Yang apa? Baca salawat dalam keadaan terbuka aurat. Banyak banget tadi. Terus apa lagi setelah baca salawat tadi? Ada doa. Doa setelah berzikir, doa lebih tinggi daripada tiga orang adalah mustajabah. Insya Allah kita pulang dari sini, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. Yang pasti dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Yang terakhir tadi ditambah dengan abasan dengan kepada anak ya. Itu semua ada hadisnya, ada dalilnya. Mana? Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladzi yughadibu bidin. Fadzalika alladzi yughadibu bidin. Wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Di situ tenangkan. Tahukah kamu orang yang bohong dengan agamanya? Ngapusi. Jadi doa gue omong. Neng apa? Enggak pernah ngasih sedekah kepada anak ya yatim. Selalu galak kepada anak yatim. Apalagi enggak mau ngasih makan orang miskin. Makanya walaupun sholatnya rajin, umrohnya 10 kali, hajinya 3 kali, nanti gak diterima oleh apa katanya ini? Masih bohong dengan agamanya kalau dia selalu menghargai anak yatim dan tidak mau memberi makan orang miskin. Tapi alhamdulillah hari ini komplit-komplit acaranya, ada sedekah dengan anak ya yatim. Bahkan Nabi menjanjikan siapa orang yang senang bersedekah kepada anak yatim nanti masuk surga bersama nah bagian dari telunjuk dan jari dan tengah. Maka dari itu mengenai sedekah kepada anak yatim, kalau yang mampu setiap hari bagus, seminggu sekali bagus juga, sebulan sekali bagus, yang seperti jangan sampai enggak sama sekali. Buat jalan-jalan kita getol ke Ancol, Enteng, Taman Mini, kemana lagi sampai ke puncak, nginep-nginep, namanya tetangga, gak pernah kecepretan. Hati-hati yang Allah berdamin, hindari nanti apa kata Allah, bohong dengan agama, agamanya. Maka dari itu sekalian jamaah sekalian, apa yang kita keluarkan buat sedekah acara malam ini, di dalam acara milad ini, milad yang ke-6 ya Pak ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mengenai sedekah tadi yang memang rezekinya sempit ya kecil, kalau rezekinya gede ya ya gede. Contohnya Pak terakhir mungkin dia mengenai sedekah, maka jangan minder ya, dia bisa ngasih 100.000 saja kok cuma 10.000 nggak apa-apa, memang mampunya 10.000. Dicontohkan ini ibu bapaknya mas kalian pernah lihat soang nggak? Soang kalau dia gede atau kecil tuh agung ya soang. Terus belum sempit telurnya cilik. Nah itu contoh-contoh orang sedekah. Soang tiap hari bertelur satu, telurnya gede. Kenapa? Karena badannya gede. Kecilan dikit ayam bertelur juga satu, lebih kan? Lebih kecil. Kenapa? Karena badan ayam lebih kecil daripada soang. Ada lagi yang telurnya kecil banget ya tadi, burung emprit. Kenapa telurnya kecil? Karena badannya kecil. Nah itu perumpamaan orang sedekah. Orang kalau sehari penghasilannya 1 juta, dia ngasih 100 ribu, enteng gak? Enteng. Nah, dapur tetap ngumpul. Ayam begitu pula. Sehari penghasilannya 500 ribu, dia sedekah 50 ribu, enteng gak buatan? Enteng. Dan burung emprit. Sehari misalkan penghasilannya cuma 50.000, dia sedekahnya berapa? 5.000. Enteng, jangan sampai burung emprit bertelur soan, nggak telur lagi besok. Tidak boleh nggak ngambulan ya. Jadi di dalam Al-Quran sedekah itu sebagian saja, itu sekaligus makanan itu untuk santunan anak yatim dan lain sebagainya. Yang penting kita sedekah. Yang tahu kita adalah yang kita sendiri rezeki kita. Kalau Pak Haji 100.000 nggak apa-apa, sesuai dengan apa badannya. Yang penting jangan dibalik-balik. Yang burung emprit telurnya apa? Soang. Yang soang telurnya emprit. Kebalik namanya. Nah makanya itu jamaah sekalian, sekali lagi apa yang saya sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya dari acara kita malam ini komplit Pak. Dari segi silaturahim yang tadi ya, kita berangkat ke malaikat, kita berpikir, kita bersedekah, semuanya lagi akan dikembalikan kepada kita waktu dimaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jangan bosan-bosannya acara seperti ini, walaupun kita ada pandemi.
Jember nggak ada paguyuban, Pak, jarang orang Jember. Saya paguyubannya nemplok sama nemplok sini. Saya nyari orang Jember nggak ketemu. Tapi saya ikut paguyuban apa itu Boyolali, ada paguyuban Klaten, biasanya sana. Ah, sesuai dengan yang di sini, tambah sedulur, tambah makmur. Mudah-mudahan persetujuan pulau bisa hadir di sini tempat menjadi saksi baik kepada jamaah sekalian, dan juga kita semua nanti bakalan kembali kepada Allah. Jamaah sekalian yang paling ini terakhir dunia kita selalu terakhir selain yang tadi banyak imam, kita banyak-banyak jadi saksi. Karena kita nanti bakal sama kan ya, calon mati kan ya. Nah, kita lihat ya, kalau kita habis nyolatin sebelum jenazah diangkat, biasanya si imam ngomong, saksikanlah jamaah, ini orang ahli khair, ahli baik. Pasti apa? Baik. Maka dari itu kalau kita silaturahim seperti ini, nanti saksi kita yang meninggal banyak. Iya, karena kita rajin. Ya Allah, rajin banget yang meninggal, saksikan ahli khair. Nah, waktu kita meninggal banyak yang menyaksikan kita orang baik, maka surgalah tempatnya. Paham ya Bapak Ibu sudah ya? Jadi maksudnya selain yang tadi banyak fatina-fatina, tujuan kita nyari saksi. Nanti kalau siapa yang meninggal duluan di antara kita ini, disaksikan Bapak dulu orang yang baik, rajin, sering hadir dalam acara-acara seperti ini. Mudah-mudahan Allah mengabulkan semua hajat kita, ampun dosa-dosa kita, tambah berkurang umur kita, tambah dekat kepada Allah, tambah dekat kepada manusia, sehingga telah kita terdapat husnul khotimah. Terakhir baca Fatihah dikarenakan kemarin ada ulama besar, habaib besar Jakarta yang berutama Allah. Juga sebelumnya ada Syekh Ali Jabir juga dari orang pernah tua. Juga dari sini Pak beberapa ini apa? Beberapa meter ada makam seorang ulama besar yaitu Habib Usman bin Yahya Mufti Mertawi. Tinggal lurus kita doa dan juga mudah kita dapat keberkahannya kepada Habib Usman bin Yahya Mufti Mertawi. Amin amin amin. Khususan segala keluarga kita mungkin yang sudah berpulang karena tua dengan sebab kita kumpul seperti ini. Allah angkat derajat mereka di alam kuburnya. Baik yang rotoh minggirah di jannah wa ima fadri Muhammad SAW. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Terima kasih banyak. Ada kekurangannya, ada ucapan kurang berkenan, kurang berkesan, menyinggung perasaan. Al-Fakir mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.